بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدعونا في علوم في دارين آمين. ومن في طريق للتعلم يسلك وإلى الجنان له طريق سهل. من orang siapa yang ada fitrikin dalam satu jalan dita'alumi untuk belajar yasluku untuk ngaji belajar belajar ngaji maka dia itu berjalan fa ila jinani maka dia kepada surga lahu baginya tarikun suhida ada jalan yang dimudahkan. Jadi orang yang jalan untuk menuju menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Jalan menuju untuk menuntut ilmu akan dimudahkan untuk menuju surga. Qauluhu perkataannya man ismu mausulin mubtada'un. Man itu isim mausul jadi mubtada. Wa qauluhu dan perkataannya yasluku silatun itu menjadi sila. Jumlah fi'il fa'il. Qauluhu perkataannya fi tariqin maf'ulun muqaddamun maf'ul muqaddam. Walidha oleh karena itu zida alaihi fi litakwiyati ditambahkan atasnya akan lapas fi untuk penguatan. Wakau dan perkataan ilal jinani muta'alikun bisu'ila itu muta'alik melapas su'ila. Wakau dan perkataan lahu tarikun mumtada'un mu'akhirun wa khobarun muqaddamun itu jadi mumtada mu'akhir jadi khobar muqaddam. Wal jumlah tu khobarul mausul. Jumlahnya menjadi khobar mausul. Khobar mausul ya, man. Ya, man kita ini. Suhila bil bina'i lil maf'uli. Bina bagi maf'ul. Wal jumlah tu jumlahnya silatun litorik. Ya. Menjadi sila bagi lapas ya tarikun jadi jumlah suhila ya suhila itu menjadi sifat ya. Sifatun litarikun sifat bagi lapas tarikun. Wa hadzal baitu ini bait ma'khuzun diambil min qaulihi daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tarikon siapa saja yang berjalan yang tamisu yang menuntut fihi pada jalan itu ilman akan ilmu. Jadi dia mencari ilmu saban waktu cari ilmu terus. Ya. Subuh ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji lagi, baca kitab, mutolak. Ah, muzakarah, mutola'ah, muzakarah atau musyawarah. Kegiatannya udah begitu aja. Ngaji, ngaji, subuh ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji, mutola'ah, muzakarah, musyawarah. Takrar baca itu dia semakin banyak dia menuntut ilmu semakin mudah menuju surga.
Sa'alallahu la'u tariqan ilal jannati. Allah Ta'ala mudahkan untuknya jalan menuju surga. Orang yang menuntut ilmu. Rawahu Tirmizi, meriwayatkan Al-Kandai oleh Tirmizi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ayatnya man salaka tariqan, siapa saja yang berjalan bitala yatlubu, ia menuntut bihi pada jalan itu ilman syar'iyan, akan ilmu syariat. Au alatan lahu, atau ilmu alat bagi syariat. Nahu sorot. Sahalallahu lahu tariqan ila jannati fid dunya. Maka Allah Ta'ala mudahkan untuknya jalan menuju surga di dunia. Bagaimana caranya? Bi'ai wa fiqa ulil amali salihi. Dengan bahwa Allah beri taufik dia untuk amal salih. Wa fil akhirati, dan di akhirat. Jadi tadi Allah beri taufik dia untuk amal salih. Jadi Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga di dunia. Maksudnya apa? Allah beri taufik. Jadi rajin aja tuh, gampang aja sholat sunat, puasa sunat, apalagi puasa wajib, sholat wajib. Jadi gampang aja ibadah tuh, gampang aja. Sembahyang gampang, puasa gampang, zikir gampang. Enggak pakai dipaksa, enggak pakai diomelin. Jalan aja, asik aja, asik. Asik aja. Jadi kalau pengen ibadah tuh gampang. Sembahyangnya, azan ayo. Udah ayo aja sembahyang, puasa, zikir, apa aja ibadah udah ayo aja. Enggak ada oganya. Nah itu maksudnya tuh begitu. Sa'alallahu. Ya. Lahu tarikun ilal jannati, itu maksudnya begitu, dimudahin aja. Dimudahin aja, digampangin aja. Wa fil akhirati, dan di akhirat, ya, bi ayyasluka lahu tariqan, dengan bahwa dia berjalan baginya akan satu jalan, la su'ubata fi awala aula, tidak ada sulit padanya dan tidak ada kengerian. Ya, enggak ada huru hara, maksudnya enggak ada kengerian. Takut enggak ada. Ila ayyadkhul jannata saliman, sampai dia masuk surga dalam keadaan selamat. Kalau kita ngaji menuntut ilmu, benar-benar nuntut ilmunya, itu bakalan Allah mudahkan menuju ke surga. Kaza apa dahul azizu. Wallahu a'lam.